Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our second session, sesi kedua dari meeting ketiga mata kuliah pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. Kita lanjutkan sesi kedua ini. Ini dia. This is the PowerPoint terakhir kita membahas yang ini. Apakah sudah bisa terlihat slide-nya? Sudah, Mer. Sudah. Sudah, okay. Baik. In here kita lihat tadi kita membahas tentang operationalizing learning conditions. Yang kedua, assessing learners' knowledge and processes. Kita lihat yang ke berikutnya adalah masih ada bacanya ya. Sekarang kita bahas masih dari buku yang sama seperti kemarin, Integrated E-Learning. Jadi kan orang sering membahas e-learning, kemudian pakai e-learning. Tapi apakah benar-benar memahami apa itu e-learning? Nah, kita lihat di sini ada tulisan dari Wim Joshams yang diedit oleh Wim Joshams dan Jaron van Merenbo dan Rob Cooper. Saya ambil di salah satu bab yang ada di buku ini berjudul Performance Assessment in Integrated E-Learning. Ini berkaitan dengan proses penilaian. Jadi kata assessment ini artinya adalah penilaian. Ada evaluation, ada assessment, kemudian ada istilah testing. Nah, kalau di sini kita lihat maknanya adalah penilaian performance atau penampilan yang berkaitan dengan integrated e-learning, proses belajar digital yang terintegrasi. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 baris. Kita bagi ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini. Sampai kata learning. Kemudian dari kata literature, kita lanjutkan nanti membaca sampai student. Jadi kita bagi untuk teks ini kita minta 3 mahasiswa. Silakan siapa yang mau membaca pertama kali. Who wants to read this text for all of us? Boleh woman or man? Maya Juwita. Oke, okay, Maya. Maya Juwita yang kedua. Hari, Mister. Hisnatari, Mister. Tapi kan, Mister. Hari, Mister. Ngatur Handini, Mister. Baik, tadi yang pertama muncul tadi si ini ya yang berbicara tadi Salini bukan namanya Juwita. Maya Juwita pertama, yang kedua Tari Yulia Putri. Yang kedua Tari, nanti yang ketiga karena sudah ada dua orang perempuan kita minta yang ketiga laki-laki lah. Siapa yang mau yang ketiga? Male student. Silakan. Ayo. Ini Miss. Farel tadi udah tadi. Iya, Pak. Farel udah. Ismi. Oh, Ismi. Ismi. Oke, okay, baik. Ismi. Kita coba minta Maya dulu. Silakan Maya. Oke, okay, sir. Assessment is the weak link in e-learning systems. E-learning designers have relied predominantly on tools that are directed at the construction of test items. The disadvantage of such items is that they tend to focus on the
measurement of low level retention of isolated facts rather than on the application of knowledge to solve a structure problem. Becker and Meyer 1999 refers to 2000. Appropriate performance assessment turns out to be difficult to develop. As a consequence, assessment is often a process of gathering data and returning results instead of a process of providing opportunities for learning. All right, Maya, thank you for reading this, the first session. We would like to continue to the second section. Silakan. Yang kedua tadi siapa? Tari. Tari. Okay, silakan Tari. Literature on assessment in e-learning focuses mainly on tools that are item-based and on tools that are directed at test-based assessment. Zhang et al. 2001. For example, review 10 web-based assessment tools that were all based on item-type assessments. One well-known application of these item-based tools in e-learning is computerized adaptive testing, CAT. In CAT, the computer continuously re-evaluates the ability of the students, resulting in a test that is tailored to each individual student. Okay, good, Tari. Terima kasih, bagus, jelas pengucapannya. Maya tadi juga bagus. Nah, sekarang we would like to invite the third student who would like to read this section, the last section. Silakan, Ismi. While a powering question, which are either very easy or very difficult, HERP 1992, also Zhang et al. 2001. Conclude the independence of time and place are the main. Wait a minute, sir. Tertutup. Okay, wait a minute. Are the main advantage of this web tools. They also acknowledge that none of the Dia sampai the ini nanti kita lanjutkan. Jadi nanti setelah ini masih Ismi ya. Lanjutkan bagian yang terus itu. Oke. Nah, kita bahas pertama yang bagian ini assessment. Jadi assessment ini ketika proses penilaian berbasis digital e-learning. Ternyata kalau kita mengajar atau belajar dengan proses e-learning, according to Dominic Sluismans and Rob Martens, they stated nih penilaian atau assessment di adalah bagian yang agak lemah di sistem e-learning. Weak link ini maksudnya agak berbeda dengan secara manual atau face to face ya. E-learning designers, para pendidik atau ilmuwan yang mendesain e-learning have relied predominantly. Ini maksudnya telah bergantung cukup banyak ya on tools, pada alat-alat that are directed at the construction of test items. Alat-alat tools yang diarahkan atau ditujukan ke konstruksi dari bagian-bagian tes. The disadvantage of such items is that they tend to focus on the measurement of low-level retention of isolated facts rather than on the application of knowledge to solve ill-structured problems. Jadi ini menurut Baker and Meyer dan Reeves tahun 2000. Bayangkan, tahun 1999 saja, the Reeves ini mereka sudah membahas e-learning, digital e-learning. Kita baru tahun 2020 ini pun karena COVID, orang banyak membahas e-learning. Ya, jadi itu nampak gambaran perbedaannya ya. Kemudian di sini dinyatakan sisi buruk atau yang rendah dari assessment ini yang di e-learning terlalu fokus, katanya fokus kepada pengukuran low level retention of isolated facts. Jadi fakta-fakta dari para
pelajar itu tidak terlalu dinilai, diproses. Ketimbang, rather than daripada aplikasi pengetahuan ke dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak terorganisir dengan baik. Ini ternyata itu sebabnya ketika saya mengajar menggunakan digital seperti ini, pola penilaian tentu berbeda dengan seperti biasa, seperti misalnya kehadiran. Kehadiran bergantung kepada absensi online. Yang kedua, tugas lengkap, UTS atau UAS. Lalu kemudian bagian yang penting juga adalah interaksi dosen dan mahasiswa. Jadi ada unsur yang agak diturunkan, ada yang dinaikkan. Kalau yang face-to-face berarti harus tampak interaksinya. Appropriate performance assessment turns out to be difficult to develop. Oh, ternyata katanya mereka begini. Penilaian kinerja yang appropriate atau yang cocok menjadi hal yang sulit untuk dikembangkan. As a consequence, assessment is often a process of gathering data and returning results instead of a process of providing opportunities for learning. Jadi sebagai akibatnya penilaian lebih sering proses dari mengumpulkan data dan mengumpulkan hasil daripada proses untuk memberikan kesempatan dalam belajar. Jadi itu sebenarnya kalau saya dari dulu SD, SMP, SMA pernah saya bilang kepada teman-teman siapapun itu kepintaran kecerdasan tidak dinilai waktu SD, SMP atau SMA. Tidak. SD, SMP, SMA kebanyakan hanya kekuatan memori atau ingatan. Pelajaran matematika pun begitu. Diajarkan rumus, lalu diketahui, ditanya, jawab. Tapi yang nalar atau cara berpikir cerdas, menyelesaikan masalah, memahami problem, bagaimana memecahkan persoalan, itu pada waktu SD, SMP, SMA itu tidak nampak. Tidak nampak. Meskipun ada kelas unggul, saya juga pernah masuk kelas unggul, tapi saya nggak mau. Cenderung secara kognitif. Padahal di masyarakat dibutuhkan lebih dari sekedar kognitif. Ada kecerdasan afektif dan kecerdasan psikomotorik. Itu sebabnya anak-anak yang terkategori unggul hanya terpaku pada teks, belajar, seperti itu. Kalau kurang komunikasi, dia akan cenderung mengalami degradasi secara emosional, kurang bisa memahami feeling kondisi sosial orang-orang di sekitar. Ya, nah itu yang missingnya. Sementara kalau kita kembali ke proses pengajaran berbasis digital, katanya begini, jadi pola assessment-nya itu kebanyakan kurang sulit dikembangkan. Lebih lanjut, literature on assessment. Jadi kalau nanti kalian mendengar kata literature ini artinya adalah kepustakaan atau bahan bacaan tentang assessment. Jadi ada dua, literature artinya bahan bacaan di perpustakaan atau sastra. Jadi kalau di sini bukan sastra. Bahan bacaan on assessment in e-learning yang berkaitan dengan assessment di e-learning lebih berfokus utama ke alat-alat yang dalam bentuk item-based and on tools that are directed at test-based assessment. Jadi lebih banyak menilai pelajar dari segi tes. Itu sebabnya kalau kalian perhatikan pelajaran-pelajaran dengan mata kuliah lainnya, apakah benar-benar kalian diuji kompetensinya, atau hanya hafalan, atau hanya konsep, apakah keterampilan. Itu sebabnya seperti mata kuliah micro teaching tidak bisa digunakan, diajarkan melalui Zoom atau Google Meet, tidak bisa. Micro teaching ini memang melihat kemampuan dan kepandaian mahasiswa di dalam melakukan praktek mengajar. Jadi seolah-olah mereka ini sudah seperti seorang guru. Jadi teaching in front of the class. Mungkin micro teaching 10-20 tahun yang kemudian sifatnya adalah blended micro teaching, artinya kalian akan praktek mengajar secara di depan kelas dan juga bagaimana menggunakan alat-alat teknologi dalam mengajar. Kalau sekarang sudah ada itu, kebanyakan saya lihat waktu saya membimbing mahasiswa PL, saya lihat ada hanya menggunakan via PowerPoint seperti ini, lalu mereka sebut infocus. Lalu saya bilang, itu bukan infocus.
in focus adalah merek. Yang benarnya adalah proyektor. Diproyektorkan ke dinding, lalu dilihat sama-sama oleh siswa. Itu kebanyakan di sekolah-sekolah standar saya lihat di Kota Padang. Nanti 20 tahun kemudian, boleh jadi ada blended antara internet, sekolah sudah punya Wi-Fi, lalu kemudian sistemnya guru-guru tersebut, dua dia mengajar secara teori di rumah, lalu diskusi di sekolah. Jadi siswa-siswa itu dia dua kecerdasannya. Kognitif dia bagus, secara afektif dia juga bagus. Nah, teamwork lah dengan teman untuk kecerdasan psikomotorik. Nah, kita lanjutkan menurut Zhang dan kawan-kawan, et al. Ini artinya penulisnya lebih dari satu. Di tahun 2001 sebagai contoh, mereview 10 alat-alat assessment penilaian berbasis web yang didasarkan kepada item type assessment, berdasarkan penilaian per item. Salah satunya ada CAT. Nah, pernah dengar kalian CAT, Computerized Adaptive Testing. Kalau yang anggota keluarganya ikut tes CPNS, mereka menggunakan sistem CAT ini. Jadi, duduk depan laptop, lalu ada soal dikerjakan berbasis waktu. Ini dimaksud dengan CAT. Ya. Di CAT, kalau nggak salah guru-guru juga menggunakan CAT kalau dia tes kompetensi pedagogik untuk yang mau ikut seleksi sertifikasi guru. Nanti kalau kalian mau jadi guru harus tahu ini, CAT harus, istilahnya harus computer adaptive. Itu sebabnya pelajaran IT ini untuk memperkenalkan kalian dengan hal-hal seperti itu. You should know about that because technology is already around you. Teknologi sudah berada di sekitar kalian. Bukan masalah kita memiliki teknologi terbaru atau tidak, bukan. At least you know that the technology exists. Jadi ketika kalian punya rezeki untuk memilikinya, baru kita lebih gampang dalam menggunakan. Ya. Kemudian, mudah-mudahan kita doakan Indonesia punya sistem networknya sendiri ya untuk alat-alat seperti ini. Saya memimpikan hal seperti itu, misalnya jadi tidak lagi laptop semuanya ya bekerjasama dengan Microsoft, tapi laptopnya ada misalnya laptop Broensis made in Indonesia misalnya ya, seperti itu ya. Kemudian di CAT, computer continuously reevaluates the ability of the student, resulting in a test that is tailored to each individual student. Ini kelebihannya sistem CAT. Kalian nanti seperti tes-tes di UN online, anak-anak yang tesnya secara online ini menggunakan sistem CAT. Jadi per individual student. Kekurangannya adalah siswa tidak terukur kemampuan mereka dalam networking atau dalam berkelompok atau kecerdasan sosial tidak terukur. Yang terjadi adalah generasi-generasi yang tertutup, terindividualisasi dan hanya memikirkan tentang dirinya tanpa memperhatikan eksistensi orang lain. That's salah satu kelemahan dari penggunaan IT kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai budaya setempat. This fine tuning ini maksudnya tune up, pengaktifkan ini while avoiding questions which are either very easy or very difficult. Ini bisa menghindari pertanyaan yang terlampau murah atau terlampau sulit. Jadi masing-masing siswa dia mendapatkan soal yang sama. Kemudian Zhang juga menyimpulkan bahwa independence of time and place are the main advantages of this web tools. Kelebihan dari penggunaan situs berbasis web ini, kita terbebas dari waktu dan tempat. Contohnya sekarang saya mengajar, sama seperti saya mengajar depan kelas, tapi bedanya adalah saya menjelaskannya di depan laptop melalui Zoom berbasis internet dan kalian dengarkan di situ. Oleh karena mahasiswa punya kemampuan kognitif atau daya serap yang berbeda-beda, mahasiswa tidak ada yang bodoh. Yang ada hanyalah perbedaan daya tangkap atau daya serap. Mungkin ada yang berproses agak lama, ada yang bisa langsung dengan cepat mereka menangkap. So that's why I record this session and then you can listen this session again in YouTube.
so that you can watch what I have explained to you. Mungkin ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu sulit, jadi bisa nanti kalian dengarkan di YouTube. Okay, they also acknowledge that none of the, kita lanjutkan, tadi terakhir is me ya. Okay. Kepotong, jadi kita lanjutkan ini, Ismi silakan lanjutkan paragraf yang di atas ini. The performance assessment shall preferably be interaged with instructional process to provide additional learning experience for students. Stick in 1987 provided some guidelines for design sound in integrated performance assessment. Okay. Coba Ismi ulang yang ini. Ini bunyinya adalah guidelines. Oh, guidelines. Okay, good. Guide ini pernah dengar istilah tour guide? Pernah. Nah, ini jadi kata ini disambung dengan kata lines, guidelines. Lines ini kan baris, baris-barisan seperti itu. Jadi ini sama dengan petunjuk. Ya, ini artinya petunjuk. Oke, okay, sir. Selebihnya udah bagus tadi. Ini lagi tadi ini dari kata prefer ada dua diakhiri dengan kata suffix yaitu ably. Jadi preferably. Ya, preferably. Coba baca. Preferably. Okay, good. Preferably. Okay, now let me try to read this short passage to all of you. Performance assessments, jadi ini assessments, performance assessments should preferably be integrated with the instructional process to provide additional learning experiences for students. Higgins, 1987, provide some guidelines for designing sound integrated performance assessments titik dua ini artinya ada penjelasan di bawah ini kata si ini penulis Dominic dan Rob penilaian terhadap kinerja atau penampilan dalam berbahasa atau e-learning should ada kata should ini sebaiknya ya jadi ini bukan kepastian ini should kalau ada bahasa Inggris should ini artinya sebaiknya. Preferably, ini kalimatnya sopan sekali ini. Should preferably, sebaiknya harus didekatkan atau terintegrasi dengan proses pengajaran, instructional pengajaran, untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar tambahan bagi siswa. Itu sebabnya, seperti yang kita lakukan sekarang, jadi saya mengajar, tidak saya aja yang berbicara, kalian juga ada membaca, active learning, ada pelajaran tentang pronunciation, kemudian contoh beberapa kosakata, termasuk juga pelajaran tentang vocabulary, itu contohnya. Jadi dia terintegrasi semua elemen. Ya. Itu sebabnya siapa yang membaca, artinya memang yang mau berinisiatif untuk membaca. Ya. Stiggins di tahun 1987 menyediakan beberapa petunjuk untuk mendesain sound integrated performance assessment. Ini maksudnya sound di sini bukan bunyi tapi penilaian penampilan dan terintegrasi yang baik. Yang pertama, nanti ketika kalian menjadi guru, didik ataupun nanti jadi dosen insyaallah amin. Pertama lakukan yang namanya define the purpose of the assessment. Artinya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu tujuan penilaian. Contoh misalnya, ketika kita meminta seorang siswa atau mahasiswa melakukan sesuatu tugas, harus ada tujuannya. Ya, jadi jangan nyuruh-nyuruh gitu aja, kerjakan ini, tanpa ada tujuannya. Ya, jangan juga, nanti itu malah kalian nanti menganiaya siswa atau mahasiswa. Itu seperti saya bilang, mahasiswa sudah ada yang register tuh WordPress di website saya itu, ada yang sudah bisa, ada yang ternyata belum. Jadi makanya saya pending, harus ada tujuannya. Tujuan pertama kemarin itu adalah kalian tahu apa itu WordPress, apa itu website, dan sudah bisa register. Oke, yang sudah, good. Jadi minggu depannya baru kalian memberikan feedback secara di WordPress, di website tersebut. Ya.
Yang pertama ini artinya list the skills and knowledge you wish to have the students learn as a result of completing a task. Jadi ketika memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswa, bikin daftar dulu keterampilan atau pengetahuan apa sih yang ingin kalian uji dari para pelajar sebagai setelah melengkapi tugas. Apa tujuannya? Kalau misalnya silakan baca bab 4 lalu kemudian kalian ringkas kirimkan ringkasannya ke saya. Itu sebenarnya tugasnya menyuruh pelajar itu membaca dan mempraktikkan bahasa Inggris secara tertulis. Bukan ya. Nah, lebih dari itu misalnya ya. Nah, ini yang poin pertama. Poin kedua, ketiga, keempat, kita coba yang lainnya nih, silakan membaca. Siapa yang mau membaca ini? Dian. Dian Permata Indah. Oke, Dian. Yang kedua siapa lagi? Yusnatul. Ya, Mister. Oke, Yusnatul. Kedua, yang ketiga di sini yang muncul ada Hanifa. Atau Aninda Maulina. Ya, Mister. Oke, Aninda Maulina. Oke, silakan. Dian. Poin dua ya, Mister. Ya, betul. Oke. Divine performance assessment text. Design a performance text that requires the students to demonstrate the skills and knowledge. Thank you, Dian. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Silakan. Baik, Mister. Divine performance criteria. Develop explicit performance criteria which measure the extent to which students have mastered the skills and knowledge. Good. A very clear pronunciation. Yang keempat, silakan. Create performance rubrics. Use one scoring system or performance rubric for each performance task. The performance criteria consists of a set of score points which define the range of student performance in explicit terms. Okay, very good. Aninda Maulidia tadi ya. Aninda Maulina. Okay. Good. Okay, kita lihat pertama define. Jadi kata define ini artinya definisikan atau berikan penjelasan ya. Itu sebabnya ketika saya mengajar di awal-awal perkuliahan selalu saya berikan definisi dulu agar kita punya persepsi yang sama. Contoh misalnya saya pernah memberikan quiz atau semacam game kepada teman-teman bahkan anggota keluarga saya sebelum gini, binatang apa yang paling sportif misalnya. Di saat berpikir itu saya tanya lagi, coba konsepsikan dulu apa itu sportif. Masing-masing orang ternyata definisinya berbeda. Ada yang menjawab sportif adalah mengakui kekalahan, ada yang bilang sportif tersebut adalah jujur dalam bertanding, ada yang berkata sportif itu dia adalah pemenang, jadi macam-macam. Lalu saya berikan kerangkanya, kalau sportifnya itu adalah jelas yang dia lakukan, kemudian dia melakukan prosedur yang jujur, apa? Ternyata saya jawab, jawabannya adalah harimau, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, yang ketiga ini siapa? Yang kedua, yang ketiga, define performance criteria. Develop explicit performance criteria which measure the extent to which students have mastered the skills and knowledge. Jadi yang kedua ini tadi definisikan performance assessment task. Ini maksudnya adalah kita definisikan tugas-tugas apa saja yang akan diberikan. Design. Jadi design rancang performance task. Makanya seperti yang saya berikan di tes nanti setelah meet itu adalah design tugasnya ya yang membutuhkan student to demonstrate skill dan knowledge-nya. Yang ketiga, definisikan kriteria dari performance.
kita kembangkan kriteria dari performance yang eksplisit yang mengukur sampai tingkat mana mahasiswa atau siswa ini telah menguasai keterampilan dan pengetahuan. Jadi jangan hanya asal memberikan tes, jangan hanya memberikan ujian sembarangan, jangan. Kerjakan ini tidak. Baca 500 buku, 500 halaman buku, lalu kasih tahu saya apa tugasnya, itu bukan efektif performance, bukan. Ya. Kemudian yang ketiga, keempat, create performance rubric, ini juga ini. Jadi ada scoring assessment, penilaian ada dua. Holistic scoring sama analytical scoring rubric. Jadi rubrik penilaian ada dua. Ada secara holistik, yaitu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua disebut dengan analytical scoring rubric. Misalnya kontennya sekian persen. Yang kita lakukan di UIN kan disebut dengan analytical scoring rubric. Kehadiran 15%, UTS sekian persen, UAS sekian persen, dan nanti total 100%, itu disebut analytical scoring rubric. Sementara kalau holistic, berarti setelah proses 16 meeting, dia dipenuhi semua kriteria, berarti lulus A atau B, udah aja. Jadi tidak ada pengukurannya berbasis rubrik. Jadi nanti ketika menggunakan performance rubrik, harus jelas kemana arahnya. Ya. Nah, ini yang berbasis IT dan integrated e-learning. Baik, karena sudah azan, sudah siang, so I'm about to close this session. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya, karena konsepnya masih jelas ya, satu per satu. Nanti kalau kalian ingin mendengarkan kembali, bisa didengarkan di YouTube, di channel saya itu ya. Kemudian intinya untuk minggu depan berarti linknya akan saya kirimkan tentang konsep berbasis IT. Minggu depan kita akan membahas konsep tentang sosial media. Silakan kalian kirimkan sosial media apa kalian berada aktif. Lalu kita akan berdiskusi di Facebook page yang sudah saya kirimkan waktu itu. Di sana kita akan berdiskusi secara Zoom juga, secara live juga. Okay, so I stop share here. Saya stop share. Saya akan kirimkan link ke absensi. Sebentar, ini. Nah, ini dia. Okay. Itu link ke absensi sudah saya kirimkan. Apakah sudah diterima? Silakan lihat di kolom di sudah, chat. Sudah, oke. Okay. Silakan diisi, jangan lupa tulis sesi apa, TBI, TBIA atau TBIB. Minggu depan ya, silakan. Jadi besok kita share aplikasi apa yang sering kita gunakan seperti itu, Mister? Bukan. Yang maksud saya itu kalian aktif berada di sosial media apa? Apakah bukan aplikasinya, sosial media, apakah kalian ada di Facebook atau di WA, udah pasti ya. Yang ketiga, apakah ada di Line atau di sosial media apa aja gitu, yang ada Telegram atau di mana lagi, di PES, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada PES, ada WhatsApp, apakah kalian ada di situ gitu. Karena sekarang ini saya lihat semua public figure, termasuk ustadz, penceramah juga, harus berada di social media. Karena sebagai bagian dari kita menjadi koridor di dalam menemani perkembangan masyarakat. Ya, jadi guru, dosen, ustadz, jangan terisolasi ya, harus aktif juga di social media gitu, memberikan dakwah, penjelasan seperti itu. Karena anak-anak milenial sekarang membutuhkan hal itu. Jadi guru, dosen, ustadz, kiai, haji, meskipun dibilang, oh kami saya nggak ngerti, ya bisa minta tolong kepada yang muda, aktifkan, jadi bisa. Tapi memang kekurangannya adalah hati-hati terhadap pembajakan identitas, yaitu orang-orang nakal yang menggunakan nama kita dan foto profil kita seolah-olah
kita yang ada di akun tersebut. Itu sebabnya harus diverifikasi. Kalau kalian nanti punya akun sosial media, Facebook, Twitter, Telegram, apapun itu, verifikasi dan kaitkan dengan email dan nomor HP agar real atau nyata. Ya, itu sebabnya kalau perempuan yang pakai jilbab berfoto mau posting secara online, posenya jangan pose lurus seperti ini ya, tapi posenya sebaiknya diluruskan sesuai dengan ini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Minggu depan kita cukup sosial media saja. Oke, karena tidak ada pertanyaan, I will close. Saya tutup sampai di sini. Thank you for your coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan bagi yang mau off untuk sholat zuhur.